Halo sobat, pada video kali ini kita akan membahas tentang olahraga yang paling banyak digemari oleh siswa laki-laki nih. Tapi ternyata siswa perempuan juga banyak yang menyukainya loh. Ya, yaitu olahraga futsal. Iya benar, aku juga suka bermain futsal bersama teman-teman perempuanku. Ayo kita cari tahu aturan dasar olahraga futsal. Yang pertama, futsal adalah olahraga menendang dan menyundul bola dengan seluruh anggota badan kecuali tangan. Yang kedua, dimainkan oleh dua tim, masing-masing 5 orang, 1 penjaga gawang, dan 4 pemain, serta pemain cadangan. Yang ketiga, pertandingan selama 2 babak, 2 kali 20 menit. Waktu istirahat antar babak hanya 15 menit, dimulai dan diakhiri dengan peluit wasit. Yang keempat, pemain futsal memakai kostum berlengan pendek yang bernomor, kaos kaki khusus, pengaman kaki, dan sepatu khusus. Bagi pemain perempuan berhijab, memakai hijab yang sama dengan warna dasar rambut, yakni hitam. Kostum penjaga gawang memakai celana panjang dan berlengan panjang, memakai warna yang berbeda dari pemain lain, dan wasit. Yang kelima, permukaan lapangan futsal harus datar, halus, dan disarankan terbuat dari kayu atau sesuai aturan kompetisi. Panjang 25-42 meter dan lebar 16-25 meter, disertai garis pembatas yang berwarna kontras. Yang keenam, komposisi pemain dalam tim, ada penjaga gawang, pemain bawah atau anchor sebagai pengatur tempo pertandingan, pemain sayap atau flank sebagai pemain kunci, dan pemain depan yaitu pivot sebagai pemain penyerang. Nah, itu dia aturan dasar olahraga futsal. Setiap tim futsal sangat berharap untuk memperoleh kemenangan. Nah, selain itu, tentunya dengan teknik dan taktik yang baik, kita juga harus paham aturan dasar dalam olahraga futsal. Ya, benar. Semangat dan harus kompetitif ya kalian. Halo teman-teman pelajar SMP, saya Dr. Syala Salsabila yang tadi sudah mengisi sebagai narasumber untuk melaksanakan hidup sehat. Saya berharap teman-teman bisa menyerap materi yang saya berikan tadi dan juga melaksanakannya dengan baik dan menerapkannya secara sungguh-sungguh ya, karena memang kita di masa pandemi seperti ini wajib untuk menjalankan pola hidup yang sehat, melakukan 3M yang paling penting, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Selain itu jangan panik dan juga tetap menerapkan pola hidup sehat semaksimal mungkin. Pokoknya teman-teman jangan patah semangat, walaupun kita di tengah krisis seperti ini, tetap unggul dan berkarya saat belajar dari rumah. Semangat! Tak ada kata menyerah dalam kamusmu. Tak ada hambatan yang sanggup menghentikanmu. Meskipun keadaan tak memihak, meskipun tantangan terbentang di depan mata, ketulusanmu terus terpancar. Engkau yakin bahwa tiap-tiap kami adalah istimewa. Engkau percaya setinggi apapun cita-cita pasti dapat tercapai. Kami tahu tugasmu berat. Kami tahu kadang kau penat. Namun tetaplah semangat demi mencetak orang-orang hebat. Terima kasih Bu Guru. Terima kasih Pak Guru. Jasa, pengabdian, dan kasih sayangmu tak pernah sirna. Kami akan selalu menyayangimu. Tak ada ragu dalam hatiku.
Dampak negatif penyalahgunaan media sosial. Yang pertama, dampak yang terjadi pada fisik bila terlalu lama memandang gadget. Mengganggu kesehatan mata, berdampak pada mata lelah dan berair. Anggota tubuh seperti tangan dan leher terasa pegal, kaku sampai kram otot. Yang kedua, dampak mental. Saat dirinya dipisahkan dari gadget yang digunakan untuk bermedia sosial, timbul rasa gelisah, cemas, mudah emosi, dan frustasi. Mempengaruhi pola aktivitas sehari-hari, seperti pola tidur, pola makan, mengganggu waktu belajar, mendorong perilaku FOMO atau Fear of Missing Out, alias takut ketinggalan informasi yang dapat memicu penyebaran berita hoax karena keinginan terus mencari dan berbagi informasi terupdate. Suka berkomentar yang mengandung unsur SARA dan bullying sehingga dapat dijerat oleh UU ITE. Secara tidak sadar, terlalu banyak informasi atau TMI, too much information, tentang kehidupan pribadi yang dibagikan di media sosial sehingga rentan penipuan identitas. Lalu, mengakses konten pornografi yang dapat merusak mental bahkan memicu kejahatan di dunia maya dan dunia nyata seperti penipuan online, tindak asusila, pencurian identitas, kekerasan, penculikan, perampokan, eksploitasi seksual, dan lain-lain. Informasi dalam bentuk berita kekerasan dan kejahatan kadang menjadi pemicu munculnya ide untuk melakukan tindakan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Contohnya seperti membuat konten video yang sengaja atau tidak menyiksa binatang. Konten video yang dapat merugikan orang lain serta mencari sensasi atau perhatian dari khalayak publik. Kecanduan atau adiksi mengakibatkan sifat lebih menutup diri pada kehidupan sekitar. Nah, dampak yang terjadi juga berpengaruh pada berkurangnya interaksi dalam keluarga dan orang tua untuk berbagi cerita, karena lebih sering curhat di media sosial. Berkurangnya kegiatan pertemanan secara langsung dan interaksi sosial. Terlupakan bahasa formal karena lebih sering menggunakan bahasa informal dalam keseharian di media sosial. Oleh karena itu, bijaklah dalam memanfaatkan media sosialmu ya. Hai sobat, kemampuan berkomunikasi digital semakin dibutuhkan dalam situasi dan kondisi saat ini, khususnya dalam bidang pendidikan. Presentasi yang menarik mampu membuat audiens lebih intens dalam menyimak materi yang disampaikan. Sekarang saatnya kita mengetahui beberapa strategi sukses mempresentasikan karya secara daring. Pertama, ubah bentuk tugasmu menjadi tayangan yang menarik. PowerPoint berisi poin-poin saja. Hindari paparan teks yang panjang dan bertele-tele. Kamu dapat menambahkan gambar, video, tabel, dan grafik agar lebih menarik. Kedua, saat giliranmu tiba, pastikan mikrofon dan video menyala. Ketiga, mulailah dengan memberi salam. Kemudian mohon izin untuk memunculkan tayangan slide. Contohnya, halo, selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mohon izin untuk mempresentasikan hasil karya kelompok kami. Keempat, gunakan bahasa yang baik, benar, singkat, dan jelas untuk mempresentasikan hasil kerjamu. Kelima, atur intonasi dan artikulasimu saat berbicara. Contohnya, karya yang kami buat menggunakan bahan di rumah yang sudah tidak terpakai. Kami mengambil referensi dari beberapa video di internet. Keenam, akhiri presentasi dengan ucapan terima kasih. Kemudian persilahkan audiens bertanya. Contohnya, sekian presentasi dari kami. Semoga dapat dipahami dengan baik. Dipersilahkan jika teman-teman ada pertanyaan. Terima kasih. Ketujuh, jawab semua pertanyaan audiens dengan jelas. Kemudian persilahkan teman-teman sekelompokmu untuk menambahkan. Contohnya, terima kasih atas pertanyaannya. Karya kami sangatlah mudah untuk dibuat dan tidak butuh modal banyak untuk memperbanyaknya. Karya ini juga dapat dijual untuk membantu orang tua kita.
silakan jika teman-teman sekelompok ada yang ingin menambahkan. Itulah 7 strategi sukses mempresentasikan karya secara daring yang dapat sobat pelajari. Dengan banyak berlatih, sobat pastinya dapat mengembangkan dan memantapkan diri saat mempresentasikan karya secara daring. Guru dan teman-teman sobat akan memahami materi yang disampaikan dengan mudah. Dan poin tambahannya adalah, mereka akan sangat mengapresiasi presentasi yang sobat lakukan. Selamat mencoba ya sobat! Mahir berbicara, bagaimana caranya? Pertama, jadilah pendengar agar menjadi pembicara hebat. Pembicara yang baik akan tahu kapan waktunya berbicara dan kapan waktunya mendengarkan. Kedua, jadilah penulis agar menjadi pembicara legendaris. Agar menjadi pembicara yang legendaris, setiap orang harus membiasakan diri menulis naskah yang akan dibawakannya. Dan dia akan berkreasi menciptakan kata yang menarik, yang mudah diingat pendengar sepanjang zaman.
Ketiga, jadilah pembaca agar menjadi pembicara yang luar biasa. Senang membaca akan membuat seorang pembicara semakin bertambah luas wawasannya. Sehingga ketika berbicara tentang apapun, dia mampu menyampaikannya dengan baik. Keempat, mulailah berbicara dan tumbuhkan rasa percaya diri. Tumbuhkan rasa percaya diri agar menjadi pembicara hebat. Dan galilah kelebihan yang dimiliki. Dan jadikan kelebihan sebagai keunikan. Apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum upacara pelantikan penggalang? Yang pertama, persiapkan bendera merah putih, tongkat, meja, air putih, baki, minyak wangi, dan lap. Selanjutnya, ikat bendera merah putih dan digulung. Persiapkan juga tanda yang dibutuhkan petugas upacara. Pastikan pasukan sudah siap dalam bentuk angkare. Peserta penggalang yang akan dilantik. Pratama yang bertugas menjemput pembina upacara. Dan upacara sudah bisa dimulai. Ini dia urutannya. Pembina upacara dan pembantu pembina berada di tempat yang disiapkan. Pratama memimpin penghormatan untuk pembina. Penggalang yang akan dilantik diantar oleh Pratama ke depan pembina upacara untuk melakukan sesi tanya-jawab seputar SKU. Kemudian, penggalang yang akan dilantik membasuh wajah, mencuci tangan, mencuci kaki sendiri, lalu dikeringkan menggunakan lap dan diberi pewangi agar beraroma segar. Selanjutnya, doa bersama yang dipimpin oleh pembina. Petugas pembawa bendera merah putih masuk ke area upacara secara hati-hati melalui samping kanan pembina, lalu pembina upacara langsung memimpin penghormatan pada bendera merah putih. Pembina upacara melantik pramuka penggalang dengan cara ujung bendera merah putih dipegang, dicium, lalu didekatkan ke dada kanan penggalang yang akan dilantik dan mengucapkan janji trisatya. Penyematan tanda pelantikan pada penggalang oleh pembina upacara secara langsung. Pembina dan pembantu pembina mengucapkan selamat kepada penggalang yang sudah dilantik. Pembina diantar oleh Pratama kembali ke tempat semula. Pratama melapor dan memimpin penghormatan kepada pembina upacara. Pembina upacara dan pembantu pembina meninggalkan tempat pelantikan. Pratama memimpin pembubaran pasukan upacara pelantikan penggalang. Pelantikan penggalang selesai. Semoga bermanfaat. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frida Nusanti, Fashion Designer dari Frida Aulia Indonesia. Kepada kakak-kakak dari Kemendikbud, saya ucapkan terima kasih atas undangannya kepada kami untuk bisa memberikan sedikit sharing buat anak-anak bangsa sebagai generasi penerus bangsa. Senang bisa ikut acara ini. Satu, karena akan kembali ke masa lalu di mana kita berjuang dan selalu ikut berbagai kegiatan dan organisasi. Dan yang pasti ada hikmah dari setiap perjuangan dan semua saya rasakan pada saat ini. Jadi buat adik-adik semua, tadi saya terharu karena ada yang di Sumatera, ada yang di Jawa Timur, ada yang di Banten, dan semuanya semangat. Ada juga yang ketua OSIS, ada juga yang anggota pramuka, dan mengingatkan saya pada zaman SMP dan SMA. Jadi buat adik-adik semua, jangan pernah lelah untuk bermimpi, selalu bersemangat,
karena Allah pasti memberikan kisah yang indah pada akhirnya. Karena apa? Karena kita sudah mempersiapkannya sejak dini. Mulai dari sekarang, teruslah bermimpi, ikut organisasi, ikut berbagai perlombaan, isi hari-harimu menjadi hari-hari yang positif, dan kita akan bertemu lagi menjadi generasi-generasi masa depan yang hebat, yang keren, yang semangat membangun Indonesia jauh lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama aku Fernandes Kana Laskari dan nama panggilan aku Nandes. Pesan aku untuk adik-adik semua yang ingin mencoba membuat bisnis atau udah masuk ke dalam dunia bisnis, jangan pernah takut untuk mencoba dan jangan pernah takut untuk jatuh. Karena keberhasilan itu datangnya dari diri kita sendiri, dan keberhasilan itu tidak akan pernah ada jika kalian belum merasakan kegagalan. Pokoknya kalian jangan pernah takut untuk gagal, jangan pernah takut untuk tidak berhasil, dan jangan pernah takut untuk jatuh. Karena semuanya akan indah pada waktunya. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa. Tetap unggul dan berkarya saat belajar dari rumah. Halo semua, saya Andre Surya, digital artist untuk film-film Hollywood seperti Iron Man, ya, Transformers 2, Indiana Jones, Star Trek, Terminator, dan film-film lainnya. Saya baru saja menyampaikan materi tentang dunia digital, khususnya di dunia game dan dunia film visual effect. Sampai jumpa adik-adik semua, semoga tetap sehat, jaga kesehatan, tetap unggul dan berkarya saat belajar dari rumah. Halo sahabat sekolah dasar, balik lagi di konten Giat Tamasya. Kali ini kita mengunjungi Pulau Dewata atau Pulau Bali. Kayak gimana keseruannya dan apa yang kita datengin? Yuk ikutin terus. Halo sahabat sekolah dasar, saat ini saya sudah berada di bawah patung GWK atau yang namanya Garuda Wisnu Kencana. Kita bisa melihat, nah, patung Garuda Wisnu Kencana ini sebagai bentuk dari ikon Pulau Bali. Kita bisa melihat ada Dewa Wisnu yang sedang menaiki burung Garuda. Nah, hal tersebut melambangkan Dewa Wisnu yang dalam mitologi Hindu merupakan dewa penjaga alam semesta, dan juga Garuda sebagai bentuk lambang kesetiaan dan juga pengabdian. Nah, sahabat sekolah dasar, patung Garuda Wisnu Kencana ini sebagai bentuk protektor atau penjaga dari alam semesta dan juga Pulau Bali termasuk dalam. Nah, sahabat sekolah dasar, setelah melihat patung Garuda Wisnu Kencana, kalian akan diperlihatkan karya-karya seni dari para seniman lokal di bawah patung Garuda Wisnu Kencana. Nah, lebihnya lagi, karya yang terdapat di museum ini juga diperjualbelikan loh. Kalau dasar kita bisa dari sini dengan jelas patung Sang Garuda berada di sana.
tunggu dulu. Kita bisa juga lihat nih Garuda Wisnu Kencana dengan angle yang sangat-sangat luar biasa. Lihat di sana. Itu dia perjalanan kita di GWK Cultural Park, Bali. Yuk, ikutin terus yuk. Halo sahabat sekolah dasar, saat ini saya sedang berada di destinasi wisata Tanah Lot Bali. Ada apa di sini? Yuk kita lihat yuk. Nah sahabat sekolah dasar, ini dia pintu masuk dari pura Tanah Lot. Jadi destinasi wisata di Tanah Lot ini adalah pura yang merupakan tempat sembahyang untuk umat Hindu. Lihat kayak gimana dalam mulut. Pura Tanah Lot adalah salah satu pura yang sangat disucikan di Bali. Pura Tanah Lot merupakan pura laut tempat pemujaan dewa-dewa penjaga laut. Selain itu, Tanah Lot juga terkenal sebagai tempat yang indah untuk melihat matahari terbenam. Nah, sahabat Kelasar, ini dia pura yang ada di atas laut yang tadi saya sudah ceritakan. Wih, keren banget ya. Nah, sahabat sekolah dasar, itu dia perjalanan kita kali ini. Sampai jumpa di kegiatan masih berikutnya ya. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanan Sabita. Sekarang, saya berkuliah di jurusan manajemen Universitas Indonesia. Barusan, saya mengisi acara di organisasi kepemimpinan tingkat sekolah yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Dan keren banget acaranya, dari anak-anak SMP dari seluruh Indonesia mendengarkan materi-materi hebat dengan sangat antusias padahal di kondisi pandemi seperti ini. Dan mungkin sedikit pesan dari saya gitu ya, bahwa pemimpin yang hebat gitu adalah pemimpin yang mau belajar mendengar orang lain, bukan hanya ingin didengar diri sendiri, bukan hanya ingin didengar orang lain, tapi juga ingin mendengarkan dan menghargai orang lain, seperti itu. Dan yang kedua mungkin adalah pemimpin yang berhasil menciptakan atau melahirkan pemimpin-pemimpin lain yang lebih hebat setelahnya. Itu sih mungkin dari aku, teman-teman. Semangat terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.